Selamat pagi Mas Bray, alhamdulillah kabut lagi. Ini udah delay sebenarnya. Sekarang si Put ada keamanan lebih nih, jadi dia nggak gampang dinyalain sekarang. Ya, kalau sudah dikontak ini, tetap dia malah ada alarm bunyi terus nggak bisa starter ya. Perlu keyless. Nah sekarang saya udah pegang keylessnya. Keyless sudah saya pegang nih, oke. Jadi nggak akan bunyi lagi, nggak akan bunyi lagi. Tapi menghidupkannya juga nggak bisa sembarangan. Ada triknya, yaitu cukup dengan menyentuh bagian tertentu dari body yang ditentukan ya, seperti ini, baru dia nyala. Nah, ini dia, sudah nyala, sudah siap dihidupkan lagi. Di kilas ini belum dipadukan sama knob, jadi yang sekedar kilas aja, tapi ditambah dengan alarm. Jika remote terpisah dari badan kita, nah dari motor ya, terpisah dari motor, motor akan berbunyi dan mesin akan mati. Ya, jadi alarm akan bunyi, mesin akan mati, jadi motor nggak bisa dibegal. Nah, terus mematikan juga gampang, cukup menyentuh bagian tertentu banyak 3 kali dan dia akan mati. Ya. Seru Mas Bray, disikut dipasang ginian, seenggaknya menambah rasa nyaman ya. Menjawab perasaan ya, perasaan khawatir hilang saat parkir. Jadi kita yang tadinya di jalanan misalnya malas ibadah, malas mampir sholat karena takut motor hilang kayak gitu ya, malas mampir makan karena takut motor hilang, atau khawatir pas parkir gitu ya, sekarang udah lebih merasa aman ya gara-gara ada keyless ini. Ya detailnya kita whatsappan aja lah, yang mau dipasangin silakan kontak kita ya. Yuk. Cus Mas Bray, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa tetap semangat. Soalnya begini, nggak ada reaksi, terus mati.